Udah. Kenapa sih gede banget? Saya rugi nih, udah nggak dapat lagi. Ya ibu emang segitu. Ya udah, tak dulu. Saya mau salam perpisahan nih sama box bayi. Box bayi yang bagus. Mudah-mudahan kamu cocok ya sama pemilik selanjutnya. Salam kecewa. Ya ibu, jadi gini. Sisa uang ibu kita kembalikan sebesar 80%. Iya udah deh, terserah. Daripada kena omel sama suami saya. Iya. Itu saya pamit dulu ya ibu. Bi, maafin aku ya, aku bohong. Maafin ya. Bi, jangan galak-galak. Orang baik disayang Tuhan deh. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Tadi reaksi aku di depan para tetangga juga berlebihan. Maafin aku ya. Enggak, kamu tuh wajar kalau marah sama aku. Kamu udah bangga-banggain aku tuh berlebihan banget loh sama ustadz, sama tetangga-tetangga kalau aku baik. Ternyata aku bohong. Pasti kamu kecewa. Aku juga bohong sama kamu. Hah? Abi, kok kamu bisa bohong? Bi, kamu kan yang pernah ngomong sama aku kalau ada hadisnya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau misalnya dia berbicara itu, iya, dia dusta. Kalau misalnya, apalagi Bi, aku lupa. Berjanji. Kalau berjanji, dia mengingkari. Dan mengingkari, kalau misalnya dia diberi amanat, dia berkhianat. Berarti kamu? Bukan bohongnya itu, sayang. Aduh, aku bohong soal aku gak setuju dedek bayi nanti tidurnya di box bayi, gitu sayang. Aku bohongnya itu, sebenarnya aku setuju. Dan sebenarnya aku kasih kejutan untuk kamu. Aku bikin box bayi untuk calon anak kita nanti, sayang. Kamu bikin sendiri? Iya. Ya Allah, Bi, aku terharu. Kamu kenapa gak bilang sih? Ini makanya aku bilang. Tapi box bayinya ternyata gak segampang yang aku kira, sayang. Jadinya malah nggak jadi box bayinya. Makanya terus kan aku pikir kalau kamu tuh kan beli juga kan box bayi kan. Ya udah aku pikir ya udahlah, mendingan box bayi yang kamu beli aja. Gitu sayang. Abi, box bayinya udah aku balikin, malah aku rugi nih. Cuma tinggal pulpennya doang, sama orang-orangnya udah pergi semua. Subhanallah, serius kamu? Iya, gimana ya sih? Ya udah, tenang. Jadi tenang. Box bayinya nggak dapat. Ya udah tenang, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Udah. Tenang ya. Udah tenang. Nanti aku buatin box bayi yang spesial penuh cinta dari Abi tersayang. Ner ya. Untuk calon anak kita. Ner. Iya sayang. Janji. Insya Allah. Ya udah, cium tangan dulu biar nggak selek. Aduh. Ini orang gimana sih janjinya? Janjinya nggak bisa dipegang. Katanya mau nelfon. Aduh. Ya sabar aja, emang kasihannya cuma iya doang. Ya sabar, gimana? Bentar lagi mau buka puasa. Udah telat dong. Iyanya aja biasa aja loh, Bi. Ya kita kan mesti tahu dong sebenarnya apa ya, nih. Bu Akbar. Bikin spam, udah tau kakaknya gak demen kayak gini. Telepon dia, telepon Gi. Ya enggak, emang kan nunggu dokter yang nelfon aja udah bagus. Dia mau nelfon kasih kakak. Nah, bunyi. Handphone yang mana tuh? Handphone yang mana? Ya, gak mau. Abi apa sih? Allahu Akbar. Halo, Assalamualaikum. Speaker. Lo speaker, pake lo speaker. Abi, biar kedengeran. Iya dok. Iya, gimana hasilnya? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, apa kata dokternya? Oh gitu ya dok ya. Dokternya bilang apa? Iya. Dokter bilang apa? Pakai speaker dong, speaker biar bisa. Iya, oke. Ya. Ya. Iya dok, baik. Makasih ya dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Apa ya? Apa katanya? Dokternya ngomong apa? Baik-baik aja kan? Dokternya ngomong apa? Denger, abang lo ngomong nih, apa? Ya? Dokternya ngomong apa? Penyakitnya apa yang benernya? Tadi kata dokter,